أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وَمَوَّالَهِ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا فهم النبيين وَحِبْزَ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأخرجنا min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwa ba fadlik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku berniat iktikab di masjid Yahya Wiyah ini menjadi amalan sunnat karena Allah taala Mari Bapak Ibu kita pasang niat untuk belajar perkara agama Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma wa ta'lim ta li illahi taala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin al-fatihah a'udzu billahi minasy rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أعذار الجمعة أعذار الجمعة والجماعة, والجماعة كُؤُزُرَانِ كؤزرا salat Jumat dan salat berjamaah. Jadi salat itu ada uzurnya. Uzur bisalah dimaafkan. Namanya terbatas. Idza takhallafa an huduril jumuati awil jamaati bisababi uzrin min hadhil azar fala isma alaihi. Iza apabila apabila takhalafa seseorang itu khalafa takhalafa ya dia telat dia tidak bisa melaksanakan terbelakang an huduril jum'ah dari hadir Jumaat, awil jamaah atau berjamaah bisa babi uzrin dengan sebab uzur min hadhil a'dzar daripada uzur-uzur ini fala isma alai maka tidak ada dosa sama dia fil jumuati dalam salat Jumat. Jadi kalau ada orang tak dapat berjamaah Jumat tak ada dosa deh. Ini maksudnya kepada kita ni kaum laki-laki. Wajib Jumat kepada kaum laki-laki, tapi sah Jumat kepada kaum perempuan. Cuma di kampung kita ini karena pertama masjid ini koci. Kalau mau ditampung perempuan seperti soal hari raya pun susah. Tapi kalau cerita tentang apakah perempuan sah salat Jumat? Sah. Ada pendapat seperti itu. Sah. Cuma kan di kampung ini ada juga pendapat begini. Karena perempuan itu tak wajib Jumat, maka dia lakukan juhur. Katanya. Tapi ada yang menekankan Jumat itu sendiri adalah zuhur yang dikosar. Dua rakaatnya mana? Khutbah. Nah, makanya kan kalau perempuan di tanah suci salat, apakah dia salat Jumat, ya, umroh, haji, maka dia tidak lagi melaksanakan zuhur, karena dia berimam kepada imam yang sah, laki-laki, mustautin, begitu ya. Kalau imamnya tidak sah, maka ganti zuhur, otomatis kampung kita ini sudah sudah salah itu. Pala isma alaihi fil jumuati. Kalau laki-laki yang ini tadi ada wajib Jumat, unsur dia Jumat atau jamaah. Kalau Jumatnya tak dosa, wala karahiyata dan tidak makruh fil jamaah di dalam salat berjamaah. Berjamaah nih kalau dalam madhab syafi'i Hukumnya sunnatun mu'akkadatun Sunnat yang dikuatkan Kalau tak dilakukan Tidak berdosa Tetapi makruh Makruh ya. Makruh itu Ditinggalkan Ditinggalkan Kemakruhan itu ya. Dikerjakan dia Tidak apa-apa ditinggalkan dapat pahala ya dikerjakan kayak merokok kita cerita kita lah ya dalam mazhab syafi'i tapi kalau rokoknya mendatangkan lebih banyak mudarat jadi haram macam mana rokok yang banyak mendatangkan mudarat itu duit belanja rumah dibuat rokok jadi istri tak belanja gara-gara rokok itu hukumnya haram karena ada nafkah sama istrinya dipentingkannya rokok. Dia udah tahu dia punya penyakit, penyakit kronis. Dokter sudah melarang, sama orang begitu tuh haram rokok karena mendatangkan mudarat. Baik dia mudarat dirinya atau memudaratkan orang lain dalam tanda kutip. Macam cerita rokok tadi. Kalau pula dapatnya satu hari pula penghasilan dia berlebih daripada duit rokok tuh, dalam tanda kutip bisa dikasihnya nafako istrinya, nafako ahli keluarganya, maka tidak mengapa, hukumnya paling makruh. Tapi ada juga pekerjaan yang namanya khilaful aula. Khilaful aula itu tak sampai hukum makruh, macam contoh. Salat witir tuh yang pasnya standar itu tiga rakaat. Tapi dibuatnya satu rakaat saja witir. Itu tidak makro tapi khilaful aula artinya menyalahi yang utama. Yang utamanya itu tiga. Tiga rakaat. Tata caranya itu macam dibuat salat tarawih itulah. Dua satu. Kalau tiga langsung satu salam. Kalau tadi tiga rakaat kan dua salam. Dua rakaat salam. Lalu satu rakaat salam. Kalau tiga rakaat satu salam. Sikit kerjanya sikit pahala. Kenapa pula? Sikit pula kan sama-sama tiga. Kalau yang tiga rakaat dua salam, takbiratul ihramnya dua kali, tahiyatnya dua kali, kan begitu? Kalau dia yang cuman apa ini niatnya cuman sekali, tahiyatnya di ujung cuman sekali, maka ada kaidah maka na aksara fi'lan kana aksara fatlan apa yang dia banyak berbuatnya adalah dia itu banyak pahalanya. Ya. Maka aksara fi'lan kana aksara fatlan. Jadi banyak buat, banyak kerja. Maka itulah utamanya dan tata caranya itu itu. Oh, rakaat pertama sabihis, rakaat kedua kuliah kafirun, rakaat yang satu itu itu dibuat yang digandeng itu. Kulhu, kulang tu berfalak, kulang tu berbinas. Itu tata caranya. Kalau dibuatnya satu saja mau tidur, tidak mengapa. Cuman khilaful aula. Apa khilaful aula itu? Menyalahi yang utama. Utama itu harusnya tiga minimal. Ya, maksudnya untuk menghilangkan khilaful aula. Tapi kalau satu saja udah cukup karena udah witir. Ya, anda kata dibuatnya satu pun nggak mengapa. Karena itu sudah alwitru ganjil. Cuma kalau pelapasan niatnya itu usali sunatan minal witri gitu tuh orang ini ada kata minnya itu biar pas arti min itu dua tuh bahagian dari witir jadi jadi tiga betul ya kalau usali sunatan witri orang ini salah salah bahasa maksudnya masa dua rakaat salu witir witir kan ganjil masa disebut rakaat ini witir itu sudah gak ganjil kalau usah somat dibuatnya usali salat ashabi salat genap katanya tapi kalau yang saya belajar belajarkan itu usali sunatan minal witri ada min usali sunatan sengaja ku salat sunat minal witri daripada witir karena bahagian witir rok ini dua rakaat nanti tambah satu masih berkesenambungan dia itu jadi akhirnya tiga. Dah. Jadi makruh dan tidak makruh pada jamaah. Walahu ajrul hadir dan bagi orang yang begitu rencana dia mau berjamaah, rencana dia mau jumat, dia mendapatkan pahala orang hadir karena dia mau berjamaah. Cuma ada uzur sepasang niat. Bisurutin arbaatin dengan syarat yang empat. Bi arbaati surut itu itu bi arbaati. Bisurutin arbaatin. Bi arbaati itu gitu biasa itu. empat dari syarat. Dengan syarat yang empat, pertama ayakun al-onzru sarian kama sayati. Bahwasanya dia meninggalkan Jumat atau jamaah, itu uzur syarak. Ada uzur syarak, uzur syarak tuh macam sakit gitu kan? Ya, rencana mau Jumat, atau dia tertidur gitu ya? Tidur dia, bukan sengaja tidur, tertidur ya, atau dia terlupa gitu. Kama saya sebagaimana yang akan dijelaskan akan datang. Ini ada penjelasannya di sini. Uzur. Ma'azarus salah. Oleh itu lagi dikatakan wa ayyakuna mimman yu'tadul hudur wa tas butul adatu bimaratin wahidatin dan adalah dia orang yang biasa hadir biasa hadir pula dia. Wa tasbutul adatu bi maratin wahidatin. Kalau biasa hadir tuh walaupun sekali udah dianggap hadir lah itu. Biasa hadir. Itu kebiasaan. Macam contoh. Kalau kita puasa ba'da nisfu Sa'ban, ba'da nisfu Sa'ban, nisfu Sa'ban tak boleh. Sunat Kecuali yang puasa-puasa yang sudah biasa. Ya, yeah. puasa yang sudah biasa. Atau dia ada hutang seperti kodok. Jadi habis nisfu sa'ban itu kita buat puasa-puasa sunnah ibaratnya Senin Kamis. Mau dekat puasa nih. 15 sa'ban setengah bulan lagi kan Ramadan. Di situ kali dia mau buat puasa Senin Kamis. Maka tak boleh. Tak boleh. Kalau ditengok dalam dalam kitab haram. Ya. Haram habis ni sepuluh Saban puasa-puasa kecuali yang sudah biasa. Seperti Senin Kamis. Jadi walaupun sekali sebelum ni puasa Sabannya dibuatnya Senin Kamis lalu masuk lanjut berkesenambungan itu sudah dianggap biasa kalau puasa kodo itu utang sama dia. Puasa kodo itu utang. Tapi walaupun begitu, pernah juga saya dengar pendapatnya paling makruh saja. Karena tak ada larangan. Yang larangan itu yang jelas lima hari. Puasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tiga hari tasri. Itu lima. Ditambah lagi di hari yang meragukan. Kayak akhir Uh, Sa'ban, Apakah hari ini satu Ramadan Atau 30 Syaban Kan meragukan itu nah, Itu aja yang paling ditekankan Tapi tentang masalah nisfu itu Ada saya baca pendapat yang tadi Yang menekankan jangan Kalau bukan puasa yang ada kaitan Apakah nazar, apakah kodoh, gitu kan? Kalau hanya sunat-sunat biasa, nggak boleh. Tapi satu mengatakan nggak. Ini namanya perbedaan cara menyikapi pendapat. Wallahu a'lam. Watas butul ada tu bimaratin wahidatin. Jadi orang termasuk juga dikatakan dia sudah sering itu walau sekali dia buat solat tahajud. Hari ini tahajud, ya. Lalu rencana besok mau tahajud lagi. Tahajud. Rupanya bangkit subuh tak dapat tahajud. Sunnah tahajud itu kan kalau dalam kitab uh, Fathul Qorib Al Mujib Tahajud itu adalah an Mutlak Solat sunat yang mutlak Solat sunat mutlak Tapi dilakukan setelah tidur Malam hari Ya Waktu abdolnya itu Dua per tiga Malam Ya itu Lalu yang setelah abdol yang itu tuh Dalam kitab Patul Qarib adalah Sepertiga akhir itu Kurang lebih kita tengok sekitar ditarik jam satu bawah, jam jam satu kedua ketiga eh, ke atas ya, atas. Lebih pendapat kalau dalam kitab Fatul Qarib sebelum itu sekitar jam-jam sebelas, dua belas, satu gitu, itu Abdul itu. Tapi tidur dulu. Makanya yang lalu kan sudah pernah kita ceritakan bahwasanya anjuran Ba'da Isa itu baiknya langsung tidur kalau tidak ada hal-hal yang Istilahnya mustaha uh, Mustaha Seperti itu Udah Jadi rupanya malam ini tahajud Malam besok rencana tahajud Malam ini biasa dia dibuatnya Udah 20 rakaat gitu kan Malam besok rencana mau buat tahajud juga Rupanya bangkit subuh nah itu kalau di dalam apa namanya amalan bagi orang yang sudah biasa tahajud walaupun katanya sekali digambarkan dalam kitab ini wa tasbutul adatu bimaratin wahidatin tetaplah dikatakan udah kebiasaan walaupun sekali dibuatnya jadi rupanya kan ada anjuran kodoh sholat sunat orang yang biasa melakukan sholat sunat andai kata dia terlewat waktunya dia boleh kodoh sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW Nabi kita itu ada datang al-wabdu utusan duta. Ya, duta suatu negeri kepada Nabi. Nabi ini kan salat sunat rawatib itu kan ada yang muakat. Salat sunat rawatib itu ada muakat. Dua sebelum zuhur itu muakat. Yang duanya itu adalah wairu muakat. Ya. Jadi salat sunat sebelum zuhur itu empat. Kobliya itu. Dua muakat, dua tidak muakat. Jadi yang dibuat orang kampung kita ini dua tuh, yang muakatnya aja, yang mu akadnya tidak. Kenapa? Karena takut entah lama. Kalau ada orang kata, wah oh, sebelum juhur tuh harusnya soal sunat kubliannya empat betul, betul. Dalam kitab-kitab juga disebut begitu, betul. Empat. Tapi dua muakat, dua tidak muakat gairumuakat, tidak dikuatkan. Arti muakat tuh rutin Rasulullah buat, rutin rutin Rasulullah buat. Bahkan kalau tinggal Rasulullah kodoh. Setelah kejadian, ada utusan datang menghadap Rasulullah. Habis sholat zuhur, Rasulullah belum sholat. dia, Sebutan kau Qabliyah itu, kalau berkaca lah dalam buku-buku karangan Ustaz Somad, karya Ustaz Somad ya, karya Ustaz Somad. Itu kan istilah saja. Jadi kan macam sekarang ini kan banyak memperdebatkan masalah-masalah istilah, tapi istilah dia boleh pula dipakai. Ya. Yeah. Istilah dia dia paksakan untuk kita. Macam contohnya tauhid itu dibagi tiga katanya, tri tauhid namanya. Tauhid itu aja sudah satu, tak pernah ada di zaman Rasulullah pembagian seperti itu, dia buat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat katanya. Mana ada? Tapi kalau kita tak pakai kaji sifat 20 tak pakai. Bid'ah, haram, Bid'ah sesat neraka padahal hanya berbeda pemahaman hukum itu sama cara memahami hukum tadi pokoknya asal bagi dia kaji sifat 20 sesat buat gila macam-macam lah katanya tapi ketika dia membagi tauhid itu menjadi tiga itu wajib terima masa kau tak bertuhan sama Allah betul kita bertuhan uluhiyah itu tapi tak ada kita membagi-bagi Rasulullah nggak ada sahabat nggak ada tabiin tak ada itu belakangan belakangan ini saja. Ya, tauhid tauhid tu. Contoh, awak karena rasa cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat maulid. Maulid itu kan kajian tentang kecintaan kepada Rasulullah. Lalu bid'ah kan. Ini kan udah mau masuk nih, bulan Safar masuk maulid nih. Kan udah ngujung nih. Ya. Nanti mulailah teriak-teriak bid'ah. Dapat duit maulid haram. Yang menghadiri majlis maulid itu lebih baik nonton keyboard. Hah? Makan di situ makan makan haram. Rasulullah tak pernah contohkan. Ah itu, itu kan muncul tuh. Muncul, akan kembali lagi muncul itu cerita-cerita seperti itu tuh. Padahal dalam bentuk rasa cinta itu gimana ya? Luapan seseorang kepada yang dicintai. Tak ada unsur haram di situ. Kumpul-kumpul itu sedekah. Cara memahami walaupun banyak udah dalil ditunjukkan sama dia tak laku. sama orang-orang begitu. Pokoknya selera dia sajalah. Ulama ada yang membolehkan, ulama dia tidak membolehkan. Begitu. saya cinta. Jangan kan itu, awak cinta semua bisa awak kasih. Itu. Masak situ itu orang gila mau makan. Makan apa kali rupanya awak situ. Nanti kalau awak kaji ke pribadi dia banyak juga salahnya, ulama dia banyak juga. Ah, itu jadi agak susah. Agak susah. Standar itu Rasulullah lah. Kalau ulama ini berbeda pendapat itu biasa. Walaupun tunjukkan dalilnya ini, itu, ini, itu. Bagi mereka tak laku. Dalil mereka juga yang laku. Pokoknya asal ada kita pakai ibarat ayat Quran. Kita pakai tafsir. Mereka enggak laku. Lalu kalau ada ayat yang tiba-tiba. Dia apa namanya itu perlu dia tafsir. Sama kita enggak laku. Ah, ada yang begitu. Jadi balik kita cerita tentang masalah itu tadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adat itu tadi, datanglah duta utusan habis asar lah Rasulullah baru salat sunat zuhur. Kalau ba'da zuhur itu dilakukan ba'da asar. Itu Rasulullah qada itu. Ada kisahnya seperti itu. Jadi menurut tradisi ulama memahami ilmu, boleh mengqada salat sunat Jadi kalau orang sudah biasa sholat tahajud malam, rupanya kesiangan dia. Habis subuh dia kodo tahajud tuh. Luar biasa kan? Habis subuh. Maksudnya kebiasaan tadi. Semalam udah dibuatnya. Hari ini mau dilanjutkan ya. Habis subuh. Rencana dia memang bangun, bukan mau merancang habis subuh. Tebangkit tak tebangkit dia malam tuh. Bangkit dia ada, ada subuh. Maka dia boleh kodoh sholat tahajud setelah sholat subuh. Ah itu ya. Itu namanya karena dia sudah biasa. Udah itu lagi yang ketiga yang termasuk uzur wa ya ta'ata ya sebab dan bahwa tidak dia menyengaja menyengaja sebab. Sebab itu tidak memang disengaja. Contoh orang gila, kalau gilanya adalah, adalah sebab dia, maka hukum gilanya itu sampai mati dosa. Isap sabu-sabu, gila dia. Sabim kambing, gila dia. Orang begitu tuh kewajiban sholat itu tetap ada sama dia karena dia menyengaja. Kalau gilanya tak sengaja, tak dukum. Gila yang disengaja, adalah yang dukum. Ya. Sengaja dia hisap sabu-sabu, stres dia. Kalau suatu saat dia elok, dibawa dia ibaratnya di suatu tempat rehabilitasi. 20 tahun lah dia gila. 20 tahun wajib mengganti solatnya Karena dia sengaja. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka tak ganti. Karena itu uzur. ya ada unsur kesengajaan begitu juga sebab sholat tadi bukan sengaja mau tidak berjamaah atau jumat ah. kalau pula dia dirancangnya pula berangkat pula habis subuh dari sini ke, laut atau ke medan itu udah merancang tak jumat itu Ya. Yeah. Jadi tidak kena wajib Jumat itu sama dia, tapi sah Jumatnya. Dia kan ke Medan nih. Berangkatnya sebelum subuh. Kalau setelah subuh sudah masuk hari terang itu. Walaupun dia naik motor sertika, udah wajib Jumat dia tuh. Maka kalau sampai di Medan, wajib dia cari masjid karena sudah kena wajib Jumat. Sah jumatnya, wajib jumat, tapi dia tempat yang lain. kan gitu, yang di kampung dia itu kurang tidak jamaah, ya, tidak dia menanggung, termasuk orang yang itu ya, mengapakan hukum tadi, sepele, dia sengaja. Udah itu lagi dikatakan di sini. wa alla ya ta'atta lahu iqamatu jama'atin fi baiti sulit dia untuk mendirikan jamaah di rumah ya di masjid dia tak dapat di rumah tak bisa juga diupayakannya berjamaah wakila yustaratun nadmu ala adamil hudur Jadi disyaratkan bersedih, kecewa atas tidak bisa hadir. Itu mesti. Disyaratkan harus ada dalam hatinya nyesal. Tak dapat aku Jumat tadi. Tak dapat aku berjamaah tadi. Kalau berjamaah tadi hukumnya makruh bukan wajib ya. Kalau orang tak Jumat dosa. Dapat dosa. Wal a'zaru hiya termasuk uzur di sini diterangkan dan dalam kitab inilah tadi kalau saya ceritakan yang masalah tidur tadi itu sebelum, penga sebelum kajian ini ada itu masalah uzur sholat. Termasuk uzur itu. Al-mataru inballa sawbahu walam yajid kinan. Al-matar hujan yang membasahi pakaiannya dan tidak didapatinya payung penghalang itu. Kalau didapatinya tak dikatakan uzur. masjid masak basah-basah Jumat, salat berjamaah. Kalau ada pula mobilnya hilang uzurnya. Bu mobil pula dia sampai kemari. Ya. Sekarang udah banyak itu atau payung penahan itu upaya. Ya kalau hujan kalau hujan uzur Jumat. Dengan syarat membasahi pakaian itu, basah kuyup. Kalau basah bisa kering gitu ya. Basah-basah sikit tak kena itu. Tak kena uzur. Mesti. Atau dia ada kayak mantel, baju hujan, sekarang udah banyak tuh. Udah banyak. Yang kedua, sidatur bilail. Bersangatan angin ketika malam, angin kencang di malam hari. Jadi puting beliung. Wah. Jadi gambarannya itu besok itu kan kalau Jumat sini persiapannya kadang habis habis Isya dibersihkan. Ya kan? Oh zaman dulu tu masjid kan enggak kayak gini. Sebenarnya memang ada satu tempat. Tapi kalau udah betiup malam hari otomatis tempat untuk salat itu tak bersih, sulit, ya kan? Banyak kan mau nyambut orang ramai nih. Ya. Tuh atau dia Siddatul Siddatul Rih ini tadi Bilail dia pula kewalahan malam tu angin kencang dan sebagainya termasuk uzur untuk tidak berjamaah Jumat. Berarti ada terjadi sama diri, diri, dia macam puting beliung, terangkat atapnya dan sebagainya. Yang ketiga, Siddatul jau'i wal atasi bihadrati ma'kulin au masyrubin. Bersangatan lapar atau haus dengan hadirnya makanan atau minuman di samping dia. Dia lapar, dia haus, Sementara udah wajib Jumat, udah 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 panggilan Jumat nih, makan dulu lah dia. Itu uzur tuh makan dulu. Besangatan lapar betul dia. Tengoknya bininya pula menyambam ikan. Sama membantut. Lapar pula dia. Mak Jadi makan dia dulu. Rupanya ketika makan sedap pula dia kan. Wah, dinikmati betul mengayal ya. Lewat Jumat Maksudnya jamaahnya tadi datang dia. Udahlah sifatnya solatnya itu tak dapat dia lagi rakaat. Dia datang Jumat tapi tak dapat rakaat. Kan dia masbu. Masbu. Sama dia itu wajib menyempurnakan solat zuhur. Dia niatnya Jumat tapi solat yang dilakukannya zuhur. Karena Jumat itu bagian Waktu zuhur itu rakaat pertama dia tak dapat sama imam, rakaat kedua tak dapat juga dia rukuk sama imam. Kan berarti kan habis rukuk bangkit dia datang. Tak dapat satu rakaat. Dia wajib menyempurnakan zuhur salatnya. Karena tak ada Jumat lagi sama dia. Tak ada cantol lagi. Maka dia salat empat rakaat. Begitu. Udah itu kelanjutannya tentang masalah unsurnya. Sidatil bardi wal hari, besangatan dingin atau besangatan panas. Sekarang ini udah banyak alat pesangin ada. Kalau dulu itu kan atap tak ada. Ini macam masjid Nabawi zaman Rasulullah lah. Ya, atau satu tempat kampung masjidnya, masjid-masjid pedalaman, ya hamparan gitu aja. Atap tak ada. Tapi disepakatkan kasih tiang, kasih tiang. Kan kalau hadis Rasulullah SAW dulu kan kisahnya kan ada orang badui. Ada tiang gitu. Datang, koncing dia di sudut. Jadi Omar tak sabar menengok kelakuannya. onda ditindaknya di lah tuh badui ini tadi. Jadi Rasulullah ditahannya Omar jangan. Dia akan dia selesai koncing dulu. Dia akan dia selesai koncing dulu. Karena kalau kau tindak sekarang, Bantai dia lari, berserak koncing dia ke sana Ini macam ini ada sudutnya. Koncing dia sudut. Jadi Rasulullah kasih instruksikan satu gayung siam ke situ. Lalu dinasehatkannya, ini bukan tempat koncing sedao, kurang lebih begitulah tu. Ini masjid, tempat ibadah. Upo dia tak tahu. Barat ada kelakuan orang berdui tu, mana jumpa sudut tiang, Koncing dia orang berdui itu kalau bahasa kita ini orang kampung kopau, orang pedalaman. Kalau dia nengok kemajuan tu tengah-ngangu aja mulut ah. Nampak ke Oh, ke tu. Tengok hape, Ha. Oh. Nah, orang uang pedalaman. Tak tahu dia teknologi. Tak dia tak tahu aturan. Jangan kencing sini. Baca pun dia tak tahu. Jangan buang sampah sini. Oh di sini tak boleh, di sini boleh kata dia. Di kan ada jangan buang sampah di sini. Wah, paham pula di sini tak boleh. Di sini lopok-lopak buang sampah. Dah. Besangatan dingin, besangatan panas. Panas betul lagi. Atau besangatan dingin. Ya. Sejuk betul. Itu tak biasalah. Itu bisa untuk uzur Jumat. Termasuk juga Taktiru suku fil aswak allati fi tariqihi ilal jamaati. Telapasnya atap-atap pajak yang pada jalannya kepada jamaah netes maksudnya. Jadi Dulu kan kalau macam di Madinah itu kan Ada pasar sendiri, pajak sendiri gitu, gobang, Mungkin entah macam mana Cucurannya itu Mengganggu jemaah macam ini Termasuk Ketika ai Jumat Hai Jumat nih Ini belum lagi Dibuat begini Dibuat atap nih Pasang terpal, hujan Mana ada Jumat Jujur aja lah. Oh, Uzur. Kan udah bagus nih. Cantik buat. Oh. Lagi lampu tengah belum ada nih. Salah duit tadi gua lah. Kalau buka buat, bisa ada. Mel kasih pasang atau akan itu sadap sikit. <laughs> Dah. Yang ke enam zalzalah, zalzalatun, gompo. Mana nak Jumat gompo? Wah, iman kepada Allah. Mati Allah yang urus. Kalau dia ada akal sehat, kecuali kalau dia zuk, udah ada rasa so, alamnya tu dah lembedo bedo. Kalau kita ni masih yang umum-umum gompoh -umum gompo-gompo tu tak ada pemikiran kita ke salat tu dah. Gompo tu tiba-tiba lagi salat begini-gini ya. Ada dalam video YouTube tu, lagi salat subuh. Jadi imam tu pegang oh dinding ni. Lanjut bacaan. Ada juga saya tengok di video-video Facebook-Facebook tu. uang-uang meninggal dia melanjutkan kojo dia ada yang lagi ceramah ya kamu meninggal ada yang lagi baca Quran ya ada yang lagi menabuh genderang upo mati itu begitu gitu lo ya, kojo ada yang menyanyi ya makanya minta itu sama Allah Taala mati kita ni usul khatimah lah jangan terpano kan khawatir kita Kerana soal khatimah tu Tak apa nak awak duduk Di tempat maksiat itu Tiba-tiba ketika nak dipanggil nyawa di situ Lagi minum kamput Pas pada saat sekali itu pula tu Atau lagi berjudi Ya na'udzubillah min zalik pula kita taklim gitu Yang yang gajin aja belum tentu dah ada pula juga mungkin orang-orang yang dia parah. Lalu nak bertaubat. Ketika air taubat itu bantai tersabut tu nyawa. Bisa juga. Tapi biasa kebiasaan tu tak berubah. Kalau biasa dia apa itu apatah lagi patok umur 40 lah. Umur 40 tu biasanya udah cap itu. Kalau dah 40 kebiasaan tu tahu selanjut. 40 tahun. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi nabi itu umur 40. Yang ketujuhnya Al-Wah الوحلو بحيث يا بحيث يخاف منه السقوط او التلوث او التولص تلاوسا bihaisu ya khafu min husuqta awit tawal talawusa jalan berlumpur kira-kira takut jatuh karena licin atau mengotori hmm, parah lumpur habis banjir banjir bandang yang ke-8 kasratus salji wal barat besangatan banyak salju atau ombun menyulitkan dia untuk itu yang ke-9 sidatus samum Besangatan angin panas. Jadi salah satu yang membuat juhur itu bisa kita tidak di awal waktu karena panas. Nah, jadi untuk mencari sojuk itu tak apa-apa. Termasuk boleh. Ya kalau setengah satu pula masih panas gitu kan. Lewat-lewat setengah jam bisa itu. Kalau memang panas. Kalau sekarang kan udah banyak alat ini macam asil dan sebagainya. Yang ke sepuluh Tatulul imam ziyadatan alal masyru' Terlalu panjang imam Daripada yang disyariatkan Salat ulama betul ya. Baca surah Al-Baqarah pula Memang panjang itu kan sunnahnya Kalau salat Jumat itu kan surah sabihis itu Rakat kedua kan Hal ataka Hadis Al-Ghaziyah Walau ada yang lain ada juga Qaf gitu ya Surah Qaf Yang panjang betul. Surah Al-Baqarah mentang-mentang dia habis 30 juz itu kan ada tumpahkannya. Ya. ya. Wang hafal nih mengulang hafalannya ketika salat sunat macam tahajud gitu. Kalau sunat mutlak dia sendiri pribadinya. Bukan digamai-gamai uang Makanya para-para imam mazhab tuh itu satu malam tuntas 30 juz. Kiyonya sampai situ. Ada beberapa menit lagi nih Pak Haji. Hah? Satu menit lagi. Oh, kalau ada nak tanya satu tak apa-apalah. Saya jawab, saya jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada, kita tutup. Oh iya, silakan Pak Haji. Mas Bu. Jujur Pak, jujur. Jumat aja Pak. kerana dia sudah berjemaah jumaat tak, tak tak apa iya ha demikian saja subhanakallahumma rabbana wa bi amrika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh